Tomatnya tomat, tomat mentah. Oh ya guys, ini kalau sambal kayak gini nggak bisa untuk makan berhari-hari ya guys. Kalau sambal cabai mentah, apalagi tomatnya tomat mentah itu, ini untuk sekali makan aja guys. Jadi kalau bawanya untuk sampai ntar sore, apalagi besok itu rawan basi. Jadi kalau mamanya mau bikin sambal tomat atau itu, kalau yang berawet itu digoreng saja. Hey guys, kegiatan hari ini kita masih dikontrakan lagi guys, pelosok kampung rumahnya. Kita lagi mau bikin sambal guys. Sambalnya sambal cabai mentah, cuman aku pakai bawang merahnya 1 biji. Ini yang udah aku goreng. Terus ini udah aku kasih garam sedikit. Terus ini ada cabai merah, cabai keriting. Sedikit doang mentah semua. Ini diulek. Guys, minimalis ya guys, masakannya gak kayak orang-orang ya guys, gak apa-apa namanya orang di kontrakan tuh harus minimalis guys. Nah, ini juga belum di, ini tadi garam udah masuk kan guys, garam secukupnya karena ini minimalis banget. Sekarang dikasih penyedap rasa, ya secukupnya, gak usah banyak-banyak, kalau banyak-banyak gak enak. Tidak perasa, tidak pedas, tidak perasa. Terasi guys, terasinya juga separuh aja. Ini udah digoreng guys tadi bareng sama ikan asin. Ikan asinnya juga minimalis guys karena harganya mahal, 5.000 itu segitu. Nah, setelah udah jadi kayak begini, sekarang tinggal dikasih tomat guys. Tomatnya tomat, tomat mentah. Oh ya guys, ini kalau sambal kayak gini nggak bisa untuk makan berhari-hari ya guys. Kalau sambal cabai mentah, apalagi tomatnya tomat mentah itu, ini untuk sekali makan aja guys. Jadi kalau bawanya untuk sampai ntar sore, apalagi besok itu rawan basi. Jadi kalau mamanya mau bikin sambal tomat atau itu, kalau yang berawet itu digoreng saja. Terus ini tadi belum dikasih gula guys. Kalau gula itu ya selera lah guys. Kalau yang suka dikasih gula ya gula lah. Kalau yang enggak, kalau aku biasanya, kalau untuk penyajian untuk orang lain biasanya aku kasih gula guys. Cuman kalau untuk dimakan sendiri karena aku nggak begitu suka, jadi aku cicip dulu. Udah nih, udah pas, udah nggak usah pakai gula-gulaan. Sekarang tinggal makan. Hey guys, ini hasil akhirnya guys. Sambal terasi cabai mentah, tomat mentah guys, ala pelosok kampung Seluma deh yang ada di kontrakan guys. Oh, minimalis mah. Mari kita makan guys. Mari kita makan.